segenap hatimu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Menyembah Yesus.
Kami sembah Tuhan,
kehadiran Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada minggu ini. Tuhan, lawat kami, kuasa dan kasih-Mu nyata atas kami. Kami siap mendengar isi hati-Mu, pakai hamba-Mu, biarlah kebenaran-Mu, biarlah suara-Mu yang disampaikan pada minggu ini bukan dari bagian hamba, tapi semua milik-Mu saja. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, urapi dan kuduskan oleh darah Anak Domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amen. Happy Sunday. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati, ditebus, diampuni, diterima oleh Tuhan, jadi kepala bukan ekor, dan hidup kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pada minggu ini sebetulnya kami daripada tim Light Home biasanya sudah membuat journey di setiap minggunya, tetapi ketika saya menyiapkan firman pada minggu ini, Tuhan berbicara pesan yang lain, seharusnya yaitu the way to see God, jalan atau cara untuk melihat Tuhan. Tapi pada minggu ini ketika saya menyiapkannya, ada sebuah dorongan di hati saya untuk menyampaikan pesan yang berbeda. Saya berdoa supaya pesan ini menolong kita menjadi jawaban bagi kita semua. Temanya adalah, apakah rencana Tuhan bisa gagal? Sama-sama katakan, apakah rencana Tuhan bisa gagal? Saya ingin tanya, apa menurut saudara? Apakah rencana Tuhan bisa gagal dalam hidup kita atau tidak? Yang seringkali kita percaya banget bahwa rancangan Tuhan tidak bisa gagal. Dan kita percaya memang kalau Tuhan yang punya rancangan, rancangannya harus terjadi di dalam dunia ini. Seperti layaknya Ayub ketika dia punya pengalaman diuji, dicobai. Pada ayat 42 ayat 2 di akhir perjalanan dia berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Ayub percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub sangat percaya kepada Tuhan. Ayub sungguh-sungguh beriman bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sangat betul sekali saudara, bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam dunia ini. Tetapi saya ingin katakan, jawabannya begini, rancangan Tuhan, rencana Tuhan bisa gagal terjadi dalam hidup kita. Jadi rencana Tuhan akan terus berlanjut di dalam dunia ini. Seharusnya Tuhan memakai kita, tetapi karena ada sesuatu yang kita lakukan, Tuhan tidak mengerjakan proyeknya, rancangannya yang besar melalui kita, karena ada hal yang Tuhan tidak berkenan atas kita. Nah, sama halnya begini saudara, ada sebuah pertandingan sepak bola antara klub Manchester United dan klub Chelsea di Inggris. Nah, tahukah saudara, seorang pelatih pasti akan menyiapkan timnya dengan yang terbaik. Dan pertandingan itu harus berjalan dengan baik. Karena udah ada tiket yang dijual, sudah ada schedule-nya. Kalau schedule-nya berantakan, nanti pertandingan yang lainnya bisa jadi terbengkalai juga. Itu sebabnya pertandingannya harus terlaksana. Nah, tapi di tengah-tengah persiapan, ada satu pemain yang mengeluh, yang ngambek, dan dia tidak mau bermain dalam pertandingan. Nah, tahukah saudara, apa kebijakan pelatih? Sekalipun pemain itu hebat, pasti si pelatih akan tetap mengambil keputusan untuk memulai pertandingan. Jadi pertandingan akan terus berlanjut sekalipun pemain hebat ini tidak mau bertanding. Jadi seharusnya si pemain hebat ini bisa mendapat bagian kemenangan di dalam pertandingan itu. Tetapi bisa tidak terjadi karena dia memilih untuk tidak
bertanding. Sama halnya dengan rencana Tuhan yang besar. Tahukah saudara, rencana Tuhan itu seperti langit dan bumi daripada rancangan kita. Rancangan Tuhan itu besar, rancangan Tuhan itu tinggi dan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi karena hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini, seringkali rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Mungkin Tuhan pilih yang lain. Nah, hari ini supaya kita dapat mengalami rencana Tuhan di dalam hidup kita dan kehendak Tuhan yang jadi, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan biar kehidupan kita selama-lamanya berjalan dalam rencana Tuhan, dan kita dipilih Tuhan untuk melakukan proyek besarnya Allah. Namun kita akan belajar ada dua faktor penyebab kenapa rencana Tuhan bisa gagal di dalam hidup kita. Yang pertama adalah karena tidak taat. Sama-sama katakan, tidak taat. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab. Dia dipilih Tuhan menjadi the first king of Israel. Siapa yang tidak kenal orang yang diurapi Tuhan, diperkenankan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Sekalipun memang waktu itu dipilihnya dengan cara undian, tetapi segala sesuatu yang terjadi atas bangsa Israel saat itu, semuanya seizin Tuhan. Jadi Tuhan yang memilih Saul untuk memimpin bangsa Israel saat itu. Nah, kita lihat ada sebuah pengalaman Saul yang membuat dia mengalami rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Jadi suatu waktu Tuhan berkata kepada Saul, kamu harus musnahkan semua bangsa Amalek. Jangan ada yang dijarah, jangan ada yang disisakan. Tetapi ternyata Saul tidak taat. Dia tidak membunuh Raja Agag, dan bahkan karena permintaan rakyat, dia mengambil jarahan domba-domba. Karena rakyat berkata supaya dombanya bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menitip pesan, jangan ada yang disisakan. Tetapi Saul tidak taat. Nah, kemudian kita lihat apa kehendak Tuhan atas ketidaktaatan Saul. 1 Samuel 15 ayat 26 sampai 28 berkata, tetapi jawab Samuel. Jadi Samuel seorang nabi dan imam yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan pesan Tuhan atas Israel pada saat itu kepada Saul. Dia disuruh Tuhan untuk ngomong kepada Saul. Kemudian dikatakan, Tuhan bilang begini, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Jadi Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan Saul kembali, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Jadi orang yang tidak taat seperti Saul, dia menolak firman Tuhan. Dia lebih mendengar perkataan manusia. Kemudian dikatakan lagi, sebab itu Tuhan, perhatikan saudara, telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ini menarik saudara, karena pada dasarnya dia dipilih Tuhan. Tuhan mengizinkan dia, ada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup dia. Tetapi karena ketidaktaatannya, Tuhan menolak dia sebagai Raja Israel. Ayat 27, ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Jadi Saul gak terima perkataan itu, dia tetap ingin meminta belas kasihan, saudara. Nah, kemudian apa respon daripada Tuhan melalui Samuel? Kita lihat di ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain. Perhatikan saudara, diberikan kepada orang lain yang apa? Lebih baik daripadamu, saudara. Wow. Jadi kita dapat belajar hari ini bahwa rancangan Tuhan itu akan tetap berlanjut, tetapi beda orang. Jadi Tuhan memilih akhirnya Daud
untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Bukan berarti itu sudah ditetapkan Tuhan demikian. Bukan, saudara. Karena ketidaktaatan Saul. Menurut saya, kalau Saul menjadi pribadi yang taat, dia akan terus mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa, akan dipakai Tuhan dari kemuliaan menuju kemuliaan menjadi raja Israel yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi karena ketidaktaatannya, Tuhan mengambil tongkat kerajaan itu diberikan kepada Daud. Nah, siapa lagi tokoh Alkitab yang kita tahu dia tidak mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa karena ketidaktaatannya? Suatu waktu bangsa Israel kekeringan, nah kemudian mereka ngeluh kepada Musa. Nah kemudian ada sebuah bukit batu, Tuhan bilang tunggu, nanti akan ada air yang keluar. Tetapi karena Musa, dia tidak sabar, dia didesak sama rakyat Israel, dia juga mungkin kesel, saudara. Dalam Bilangan 20 ayat 11-12 berkata, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Perhatikan, tidak sesuai arahan Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan bilang, tunggu, air akan keluar dari bukit batu itu. Tetapi Musa tidak taat, dia memilih memukul, dia marah, dia kesel. Akhirnya ketika dipukul, Alkitab mencatat, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Akhirnya keluar air dan semuanya dapat minum. Tetapi karena ketidaktaatannya, kita lihat apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 12 berkata begini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi karena ketidaktaatan Musa, Tuhan menghendaki agar ia tidak masuk ke tanah perjanjian, saudara. Padahal pada awalnya Tuhan sudah merencanakan bahwa Musa, Harun dan lain-lain akan masuk ke tanah perjanjian. Dan saya percaya tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati oleh Tuhan. Namun masalahnya, pengalaman itu tidak dialami oleh Musa, tetapi Tuhan pilih Yosua dan Kaleb untuk meneruskan perjalanan, dan akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, hidup ini singkat, hidup ini sebentar. Mari saudara, pastikan kita taat melakukan segala perintah Tuhan sesuai dengan journey kita di tahun ini, the year of obedience. Yang paling berharga di mata Tuhan bukanlah karunia kita, bukanlah pengetahuan kita, bukanlah seberapa banyak harta kita, bukan seberapa tinggi jabatan kita, tetapi yang paling berharga, berkenan di mata Tuhan ketika kita punya hidup yang taat melakukan segala kehendak Tuhan. Mari saudara, selama kita hidup, biarlah kita mengalami rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Biarlah rancangan itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Kita lihat Saul diganti oleh Daud, Musa diganti oleh Yosua. Rancangannya gak gagal, janjinya gak hilang, tapi orangnya berubah. Itu bisa terjadi, saudara. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ketidaktaatan manusia. Dia tetap melakukan rancangannya. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, pastikan kita yang mendapat bagian dalam sejarah kita. Sama-sama katakan, history maker. Biarlah kita menjadi pembuat sejarah, menjadi pribadi yang tercatat di dalam kerajaan Allah, di kerajaan sorga, bahwa kita mengambil bagian dalam melakukan bagian kerajaan Allah di bumi ini. Yang mau katakan amin. Jadi yang pertama, kenapa? Karena tidak taat. Nah yang kedua, saudara, apa penyebabnya sehingga rencana Tuhan bisa gagal dalam hidup kita? Yang kedua adalah angkuh.
sama-sama katakan angkuh. Amsal 16 ayat 18 berkata begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam terjemahan lainnya dikatakan tinggi hati atau kesombongan adalah awal dari kehancuran seseorang. Nah saudara, ternyata hal ini merupakan faktor paling besar juga kenapa kita tidak bisa mengalami rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita angkuh, kita seringkali sombong, sehingga dari situ hidup kita mulai mengalami kejatuhan dan mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita sama-sama belajar apa sih arti angkuh. Saya menulis ada 3 hal, yaitu menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Nah, otomatis ya, kalau kita menganggap diri lebih tinggi, cenderung kita akan melihat orang lebih rendah, dan kita akan merendahkan orang lain. Mungkin ekonomi mereka lebih rendah, ketika kita melihat mereka, kita cenderung merendahkan mereka. Mungkin penampilannya kurang baik, ketika kita melihat mereka, kita merasa lebih cakep, lebih ganteng, kita merendahkan mereka. Jadi ini merupakan salah satu pengertian tentang keangkuhan. Yang kedua, apa sih angkuh? Menganggap semua yang ada dalam hidup kita adalah milik kita sendiri. Kita punya uang, kita berkata ini milik saya. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita berkata ini milik saya. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya properti, usaha, kita berkata ini milik saya. Bahkan punya pelayanan, kita berkata ini milik saya. Nah, sifat, sikap hati yang demikian merupakan sebuah indikasi bahwa seseorang memiliki keangkuhan, karena dia berkata semua milik saya. Tahukah saudara, kita hanyalah pengelola, Tuhanlah pemilik semuanya. Bahkan bumi, alam semesta, Tuhan yang berikan. Suatu saat, kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan bisa dalam sekejap mengambil yang dititipkan kepada kita. Sama-sama katakan, hidup saya adalah titipan Tuhan yang harus saya kelola. Nah, yang kemudian, apalagi saudara, keangkuhan adalah begini, menganggap keberhasilan yang diraih, kita bisa sukses, kita bisa banyak uang, jabatan kita tinggi, kita menganggap itu karena hasil usaha diri kita sendiri. Jadi kita selalu beranggapan bahwa apa yang kita achieve, apa yang kita raih, itu semua karena usaha kita, itu semua karena kepintaran kita, karena karunia kita, karena talenta kita, karena kehebatan kita. Ketahuilah saudara, kalau kita beranggapan seperti itu, kita cenderung menjadi pribadi yang sombong, menjadi pribadi yang angkuh. Yang Tuhan mau, kita selalu menganggap semua keberhasilan itu semua karena by the grace of God, karena anugerah Tuhan, bukan karena apa yang kita usahakan. Alkitab berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak bisa menambahinya. Jadi semua berkat, kesehatan, kemakmuran, perlindungan, pekerjaan, apapun yang kita terima itu suatu yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara tahu, siapa tokoh pertama di dalam alam semesta ini? Bapa dari segala keangkuhan, yaitu Lucifer. Kita lihat sama-sama dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Dalam terjemahan Ibrani, bintang timur yaitu Helel, yang artinya dalam bahasa Latinnya yaitu Lucifer, yang menggambarkan bintang timur. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Perhatikan saudara, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ini awal kesombongan daripada Lucifer. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai, perhatikan di sini saudara, dikatakan hendak menyamai yang maha tinggi. Nah kemudian apa dampaknya? Tadi firman berkata, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Ayat 15 berkata gini, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa yang tidak kenal Lucifer? Dia pemimpin pujian di sorga yang terkenal dengan keindahan dan kemegahannya, tapi hatinya yang ingin menyamai Tuhan, yang ingin mengambil kuasa Tuhan, mengambil otoritas Tuhan. Nah ketika dia ingin menyaingi Tuhan, saudara, itu awal kejatuhan dia. Akhirnya Tuhan lemparkan dia ke bumi, dan tidak ada pengampunan untuk Lucifer. Pada tahun 1912, pada 2 April dimulai uji coba layar kapal Titanic yang sangat mewah dan sangat besar sekali, saudara. Kalau ditafsirkan nilainya pada tahun 2018 dihitung nilainya sekitar 2,5 triliun atau sekitar 180 juta US dollar, saudara. Didirikan oleh perusahaan perkapalan White Star Line. Nah, tahukah saudara, ini kapal yang dinanti-nantikan, kapal terbesar sepanjang masa, saudara. Dan perancangnya bernama Thomas Andrew. Nah, tahukah saudara, Thomas Andrew berkata begini, Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara bayangkan betapa angkuhnya Thomas Andrew. Dia berkata demikian. Dia berkata Tuhan aja gak bisa tenggelamkan kapal ini. Karena dia sudah merancang dengan bagus, kemungkinan untuk tenggelam itu gak ada, saudara. Sangat tidak ada kemungkinan untuk tenggelam. Bahkan dia begitu yakinnya ngomong seperti itu. Tapi Alkitab berkata ini hukum Tuhan. Awal dari kejatuhan yaitu kesombongan seseorang. Nah, saudara tahu, kita semua sering nonton filmnya, bahkan sering dengar kisahnya. Akhirnya kapal Titanic yang sangat besar dan sangat mahal itu menabrak gunung es, bongkahan es yang gak terlalu besar juga, saudara. Tetapi ternyata merusak kapal itu, dan akhirnya ada lubang, dan akhirnya kapal itu tenggelam dan memakan korban yang begitu banyak, tewas pada saat itu. Saudara, kita belajar semua pengetahuan, semua kehebatan manusia itu datangnya dari Tuhan. Thomas Andrew bisa merancang Titanic, saya percaya itu hikmat, kreativitas datangnya dari Tuhan. Nah, kemudian siapa lagi? Kita tahu ada tokoh yang sangat terkenal dari The Beatles yang bernama John Lennon. Pada tahun 1966 dia berkata begini, The Beatles lebih populer ketimbang Yesus. Dia katakan The Beatles ada di TV-TV, semua orang suka, semua di dunia suka dengan The Beatles. Dan dia berkata kami lebih populer daripada Yesus. Tahukah saudara siapa John Lennon dan The Beatles? Mereka dulu grup band yang terbentuk melayani bersama-sama, dimulai dari gereja. Tetapi ketika mereka tenar, mereka lupa siapa mereka. Mereka lupa siapa yang menolong mereka bisa sampai ke atas. Tapi pas di atas justru mereka berkata, John Lennon berkata, mereka lebih populer dibandingkan Tuhan Yesus, saudara. Nah, tahu saudara ada kabar buruk. Pada 8 Desember 1980, di New York, John Lennon ditembak oleh penggemarnya. Saudara, jangan pernah angkuh. Sudah begitu banyak bukti-bukti, bukan hanya bukti di dunia sehari-hari kita ini, tetapi bahkan Lucifer, dia pemimpin pujian sorga, Tuhan buang, Tuhan lempar, dan tidak ada pengampunan. Padahal kalau dia gak sombong, dia akan terus memimpin pujian bersama dengan malaikat Tuhan di sorga, saudara. Rencana Tuhan sangat indah bagi Lucifer. Lucifer diciptakan dengan sangat indah.
sangat megah sekali, saudara. Bahkan ada penafsiran instrumen keluar dari tubuhnya, saudara. Jadi dia nggak perlu alat musik karena di tubuhnya keluar instrumen musik yang akan menolong dia untuk menyembah Tuhan. Betapa indahnya Tuhan ciptakan Lucifer. Tetapi rancangan Tuhan gagal dalam hidupnya karena dia angkuh. Demikian juga dengan Thomas Andrew dan John Lennon. Dan saya berdoa agar kita semua menjadi pribadi yang rendah hati, sesuai dengan nilai daripada Light Home, yaitu humble. Kita belajar memikul kuk Tuhan Yesus. Yesus berkata, pikulah kuk, sebab kuk yang kupasang ini ringan. Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadilah pribadi rendah hati yang selalu bergantung kepada Tuhan, selalu berkata bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan, kesehatan karena anugerah Tuhan, berkat karena anugerah Tuhan, keluarga karena anugerah Tuhan, semuanya ini milik Tuhan. Aku mau melayani dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini saya akan memberikan apa sih yang menyebabkan kita ini cenderung bisa sombong, cenderung bisa angkuh. Yang pertama gini, karena minder dari kecil, karena kita sering direndahkan. Orang yang minder, orang yang rendah diri, seringkali dia ingin membuktikan bahwa dia bisa. Tetapi bahayanya kalau rendah diri, mindernya gak dilepas dari awal. Ketika dia berhasil, dia akan membuktikan kepada orang lain bahwa dia bisa. Dan biasanya akan cenderung lahir keangkuhan, karena dia bisa membuktikan bahwa dia betul-betul hebat, dia betul-betul bisa berhasil dan sukses. Ya saudara, milikilah rendah hati, jangan rendah diri. Rendah diri selalu berkata bahwa diri kita gak bisa, diri kita gak layak, diri kita gak mampu, kita gak dikasihi, kita gak diterima oleh Tuhan. Tapi kalau rendah hati, kita selalu bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa kita percaya bahwa kita ini milik Allah, kita berharga, kita ini hamba yang melayani Tuhan. Orang rendah hati, walaupun dalam keadaannya mungkin sulit, suatu saat dibawa Tuhan naik, dia tidak akan sombong. Tetapi kalau orang yang minder, cenderung akan demikian. Nah, kemudian apalagi penyebabnya, saudara? Yaitu pergaulan. Kalau kita seringkali temenan sama orang yang angkuh, seringkali sombong, cenderung itu akan menjalar, saudara. Itu akan menyebar. Kita tanpa kita sadari akan menjadi pribadi yang sama juga dengan mereka. Itu sebabnya pilih teman-teman yang baik, yang rendah hati, yang tidak membanggakan diri sendiri, yang selalu berkata semua karena anugerah Tuhan. Nah, kemudian apalagi faktornya, yaitu kaya instan. Sekali lagi, gak ada yang salah dengan terjadi percepatan pertambahan keuangan. Gak ada yang salah jika kita dapat melihat ada Tuhan di dalamnya, ada proses kita beriman kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita gak pakai iman, kita pakai usaha sendiri, lalu kita cepat kaya, ada kecenderungan seseorang akan angkuh, saudara. Nah, itu sebabnya saya percaya Tuhan mau kita hidup dalam proses. Kita dibawa semakin naik, semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian apalagi faktor penyebabnya? Ada kemungkinan karena jabatan. Kita dikasih jabatan yang tinggi, tapi kita lupa rendah hati. Seringkali kita terbuai oleh jabatan karena orang muji kita, karena orang hormati kita, karena kita diperlakukan khusus. Apalagi kalau pejabat-pejabat ya, wah, dilayani, ada ajudannya, ada yang bawain tasnya, saudara, ada asistennya, jadi semuanya serba dilayani. Tapi lupa bahwa panggilan kita bukanlah untuk dilayani. Kita perlu momen-momen bahwa kita melayani orang lain. Nah, jadilah pejabat-pejabat atau orang-orang yang dipakai Tuhan dalam posisi tertentu, tapi punya hati yang tetap melayani, supaya kita tetap dalam keadaan yang rendah hati. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu sangat baik, tapi kalau tidak ada dasar rendah hati, kalau kita makin tahu banyak hal, manusia cenderung akan semakin merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih tahu, lebih rohani daripada orang lain. Sama halnya bangsa Yahudi, ahli Farisi, yang selalu menghujat orang-orang yang berdosa, yang merasa mereka lebih rohani, lebih tahu hukum Taurat dibandingkan orang-orang saat itu. Hati-hati dengan pengetahuan.
Kalau tidak ada dasar kerendahan hati dalamnya, kita bisa merasa lebih pintar daripada orang lain. Padahal di dunia ini tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Yang ada adalah mereka yang sudah belajar terlebih dahulu. Semua orang bisa punya banyak pengetahuan jika mereka mau belajar. Nah, kemudian saudara, yang terakhir yaitu ketenaran, popularitas. Kita harus hati-hati, bukan berarti gak boleh tenar. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Daud? Dia sangat tenar di zamannya. Israel menjadi kerajaan yang kuat, kerajaan yang sukses. Salomo juga, banyak raja-raja lain datang kepada Salomo, minta hikmat kepada Salomo, karena Salomo dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi hati-hati dengan ketenaran kalau kita gak takut akan Tuhan. Karena cenderung ketika kita tenar, kita punya popularitas seperti layaknya The Beatles dan John Lennon. Mereka mulai menganggap lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih di atas. Saudara tahu, kalau kita dibawa naik sama Tuhan, itu anugerah bahwa Tuhan mau melalui kita Injil diberitakan. Melalui popularitas kita, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini saudara, tanggalkan keangkuhan kita. Mungkin ada keangkuhan-keangkuhan yang terselubung, yang bahkan kita gak sadar. Oh, ini ternyata bagian dimana aku ada sombongnya juga ya, ada angkuhnya juga. Hari ini kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mau berubah, pulihkan aku Tuhan. Aku mau menjadi anak yang rendah hati, sama seperti Kristus yang rendah hati sepanjang hidupnya. Hari ini saudara, rencana Tuhan, saya percayakan selalu kita alami, akan kita lihat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hati-hati, bisa tidak terjadi kalau kita melakukan dua hal. Yang pertama tadi saudara, tidak taat. Yang kedua, kita angkuh. Mari kita hindari dua sikap ini, supaya kita terus melihat rencana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bukan Tuhan ganti ke orang lain. Siapa yang mau melihat rencana Tuhan nyata dalam kehidupannya? Hari ini ambil keputusan, katakan, Tuhan, saya mau taat melakukan perintah-Mu. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun perintah-Mu, aku mau taat. Aku mau turut rancangan-Mu. Aku mau tunduk kepada Allah. Aku mau takut akan Tuhan. Dan aku mau melepaskan kesombonganku. Aku mau menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau melayani Tuhan, yang belajar untuk senantiasa berkata bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama berdoa. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini bersama dengan hamba berdoa kepada Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu, ya dan amin. Hamba berdoa janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan tidak gagal dalam hidup kami. Selalu kami lihat nyata dan real terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami mau belajar menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menjadi hamba yang rendah hati, yang tidak terbuai dengan keangkuhan kami. Hari ini kami lepaskan hati yang tidak taat. Hamba berdoa, jika ada hati yang keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lembutkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hati kami lembut, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba berdoa kalau ada hati yang penuh dengan keangkuhan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hati kami menjadi rendah hati. Kami selalu bergantung kepada Tuhan dan selalu berkata, hidup kami milik Tuhan. Kami sudah dibayar, ditebus oleh harga yang mahal, darah Yesus dibayar dengan lunas. Semua hidup kami karena anugerah Allah. Ini kami Tuhan, kami milik-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Angkat kedua tangan saudara kembali. Kita akan terima berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan, cinta kasih, serta
persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha, yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.